Tanpa 7 tonggak utama termasuk 2 pemain import Sabah tetap tidak memberikan laluan mudah kepada Perak untuk mencipta kemenangan di gelanggang keramat mereka di Stadium Likas. Seawal minit pertama, Sabah terlebih dahulu di hadapan apabila Zanizam Marjan menggunakan kesilapan yang dilakukan Syazwan Roslan membuka ruang untuk Zanizam menewaskan penjaga gol Perak, Nasrin Nordin. Ketinggalan satu gol, skuad kendalian Nordin Bakar tidak patah semangat untuk mencari gol penyamaan dengan mengempur pertahanan Sabah melalui Ahmad Rizal dan Lazar Popovic. Asakan bertali arus pelawat akhirnya membuahkan hasil apabila Ahmad Rizal memperdayakan 5 pemain Sabah untuk meletak gol penyamaan menewaskan Said Almi pada minit ke-65. Dua minit kemudian, pemain pertahanan Sabah Marfi Balang menghadiahkan gol kepada pelawat selepas hantaran Fazrul Razi tertolak ke dalam gawang sendiri oleh Mafri. Lazar Popovic melengkapkan kemenangan Perak apabila menjaringkan gol ketiga pasukan pada minit ke-90 dan jaringan itu juga merupakan jaringan pertama Popovic dalam Liga Malaysia dan penampilan terakhirnya bersama Perak.